Kali ini pantauan terakhir Lur datang dari Muaro Jambi nih. Akibat hujan dengan intensitas yang tinggi pada Minggu dini hari, sebuah jembatan beton yang menghubungkan antara Kota Jambi menuju Muaro Jambi di wilayah Kasang Puda, Kecamatan Kumpe Ulu nyaris amblas dan putus. Akibat kejadian ini, masyarakat pengguna jalan lintas Muaro menjadi khawatir karena lalu lintas di wilayah tersebut sangat padat. Ini mudah-mudahan jembatannya cepat diperbaiki supaya tidak ada terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ini dia pantauan Bang Jack. Inilah kondisi jembatan beton yang ada di jalan raya lintas kabupaten, Kota Jambi, dan Muaro Jambi. Pada video amatir milik warga tersebut, menunjukkan sebagian bahu jembatan tersebut retak dan nyaris amblas ke sungai. Diketahui jembatan beton yang terdapat di ruas jalan di Kumpe Ulu, Muaro Jambi tersebut memang telah berusia puluhan tahun. Sehingga jika terjadi hujan lebat, warga pun khawatir kondisi jembatan semakin parah karena telah terjadi retakan yang membahayakan pengguna jalan di wilayah tersebut. Bangun dah, Pak, supaya masyarakat senang untuk lewat, Pak. Minta dibangun dah. Balik Kumpe, Pak. Ya, cepat diperbaiki lah. Nanti jadi macet jalannya, Pak. Apalagi sore, ya kan? Ya, sore mulai pagi ramai. Sementara itu, saat dikonfirmasi dengan Dinas PUPR Muaro Jambi melalui Sekdis Puja, pihaknya saat ini tengah memperbaiki jembatan tersebut dan telah menurunkan alat berat untuk melakukan perbaikan. Untuk unit yang diturunkan di sini, dua unit dump truck yang sudah memuat material alat timbunan, satu unit pula dan ini cukup arus. Nah, kendala kita di lapangan, arus lalu lintas cukup padat. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.